Dan pemenangnya adalah Sherry Al-Haddad. Sherry Al-Haddad, ini berturut-turut mengenai acara ini. Kami beliau sangat humble dan senang oleh pemenang-pemenangnya. Seronoknya menang. Tiga tahun berturut-turut. Saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan saya yang sentiasa memberi sokongan kepada saya selama ini. Cherry. Hidupan saya tak senang, guys. Susah nak mendaki bukit tu. Susah, betul tak, Reh? Kenapa aku? Ya, itulah orang kata. Perit getir hidup. Dan pengorbanan terpaksa dilalui demi kejayaan. Itu lagu. Semua sekali. Yeah, we standing in the end of the world. Eh, thank you so much atas penghargaan ini. Tiga tahun berturut-turut menjadikan orang kata semakin matang dalam berjaya. Ha, saya rasa bangga sangat dengan diri saya. Dan of course, saya nak ucapkan terima kasih untuk diri saya sendiri. Ya, wow. Kita nak jemput kemenangan ni dengan ni trofinya sekali trofi. Untuk ke kita ada press conference. Ada press conference. Kat belakang wartawan dah tunggu. Kejap, macam bila anugerah saya je terus press conference, so yang macam lain tu macam mana? Tak ada, jangan ni memang untuk satu tu. Satu ni. Kita bersama dengan rakan-rakan media kita juga. Terima kasih kerana boleh stay back stay on untuk press conference ni. Jadi, saya tu soalan. Nanti biasa-biasa, host habiskan dulu. Okey, sesiapa yang ada soalan boleh angkat tangan. Saya ada soalan. Silakan. Beritahu dari mana Dari mana? Okey. Nama saya Pudin. Pudin. Selalu Pudin ni orang panggil Din je. Din. Tapi Pudin Al-Kudus nama saya. Saya wartawan Jambu Batu Bergerak Laju. Dia ada lagu kan? Jambu Batu Bergerak Laju. Jambu Batu Bergerak Laju. Sherry mempermainkan nama wartawan. Sherry. Ya. Bila dah menang dan diumumkan sebagai pemenang kan? Macam mana keriakan you macam mana? Saya tak sukalah sebut riak-riak ni. Benda ni rezeki kan? Kadang-kadang kita tak tahu. Jadi bila benda tu saya menang, saya terima dengan seadanya. Saya tak suka riak-riak ni lah. Sherry tak suka riak tapi sebenarnya riak. Okey. Tak, soalan awak tentang riak je. Saya jawab tentang riak lah. Ada siapa yang bayar lain tak? Ada soalan lain? Silakan. Hari esok. Apa dia? Dari majalah Hari Esok. Okey. Oh, Hari Esok. Dia ambil dia tanya hari ni untuk Hari Esok punya cerita ni. Macam tu betul lah. Majalah. Saya nak tanya, sebelum ni, sebelum Sherry naik, pernah tak Sherry berfikir yang Sherry akan berada di tahap ini sekarang? Wah, soalan bagus. Taklah, baru berlakon ekstra tiba-tiba menang terus naik. Tak bakal. Soalan bagus. Berbunyi cemburu berita untuk Hari Esok. Macam dah tiada Hari Esok lagi. Ini tentang Sherry mengata wartawan lain. Soalan awak tadi dah dijawab. Jadi janganlah tambah-tambah lagi ya. Apa tu Pudin tadi? Hormat majlis lah. Tolong hormat majlis. Saya dengan dia sekali. Okey. Macam Sherry sendirilah Bila dia Hello. Kejap lagi kau balik. Ni press conference. Sherry. Agent dari Hollywood. Wow. Agent dari Hollywood. New story. Sherry berlagak. Mary Potter. And a goblet of fire. Baik. Itu saja waktu yang kita ada sekarang. Jadi pokok tu. Itu saja. Saya maaf MC. Kenapa? Saya nak kena bawa dia extra one ni kejap lagi ni. Macam Sherry sendiri. Saya mengantuk lah. Kan? Kita pergi extra one ni lah. Kejap lagi kita akan bersama dengan extra one. Minta maaf. Ada apa-apa soalan lagi, awak simpan je dulu. Semoga kita jumpa tahun depan. Okey, apa yang kita perlu lakukan ialah sentiasa percaya dengan diri kita. Believe in yourself. Believe in yourself. You found yourself. Masih ada nyanyi ya. Ada. So apa bila kita percaya dengan diri kita, apa yang kita boleh buat itu adalah konsistensi yang percaya diri. Konsistensi. Okey, itulah saja soalan daripada kami. Saluran 51 Extra Warning dengan extrawarning.com. Daripada Sherry dan Johara Ri, all the best. Terima kasih. Saya akan stop awak pula lepas ni.